Teknologi artinya tidak hanya di teknologi saja, Pak, tapi kita juga ada di desain, kita juga di sains, dan alhamdulillah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan melebar ke kesehatan. Jadi teknologi juga kesehatan. Nah, di the whole one teknologi, di seluruh dunia, sekarang ini topiknya adalah transisi energi. Transisi energi sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh dunia ini? Itu kan ujung-ujungnya adalah perubahan iklim. Temperatur dunia itu naik dari zaman tahun 1750 ya, pada saat revolusi industri itu sebagai titik nolnya. Sekarang ini naik sudah 1,5 derajat Celcius rata-rata dan akan menuju ke lebih tinggi lagi. Dan ini kalau lebih panas, ya, sekarang nggak panas ya karena ada AC-nya. Zaman saya kuliah dahulu 30 tahun yang lalu, kalau kuliah di kelas-kelas itu pakai motor, pakai jaket, di dalam kelas itu masih berjaket karena dingin siang hari pun. Nah, di tahun berikutnya, tahun berapa itu, 2010, itu sudah nggak ada jaket sama sekali. Kalau Anda masuk ke kampus pakai jaket dari sepeda motor, oh ya, mandi keringat ya. Sekarang sih tidak, karena ada AC. AC itu memindahkan panas kalor di dalam ini keluar. Jadi di luar sana lebih panas. Nah, di dunia ini temperaturnya makin naik. Ini sepakat seluruh pemimpin dunia.